Halo guys, welcome to my channel Ade Ridwan ID. Tentunya di channel ini saya akan membagikan tutorial atau review tentang aplikasi dan website yang menghasilkan pulsa gratis dan uang gratis. Cukup dengan modal HP Android dan koneksi internet saja tentunya. Dan untuk yang terus mencari uang di internet, saya doakan uangnya tambah banyak. Dan yang masih pemula, saya doakan sedikit lagi teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman mau. Amin. Oke, sebelum lanjut ke videonya, silahkan teman-teman klik dulu tombol subscribe yang warna merah ini. Dan klik tombol loncengnya juga, agar kalau saya upload video terbaru nanti akan langsung muncul di notifikasi akun YouTube teman-teman. Jadi teman-teman gak akan ketinggalan info terbaru dari saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mendaftar di aplikasi Wow App. Aplikasi Wow App ini mirip seperti aplikasi WA ya, atau WhatsApp, aplikasi chatting gratis yang bisa kamu gunakan untuk chatting dengan keluarga, teman, sahabat, atau kenalan kamu. Namun bedanya Wow App dengan WhatsApp itu, Wow App bila kamu chatting di aplikasi Wow App dengan teman kamu, kamu bisa mendapatkan poin yang nantinya poin ini bisa kamu tukarkan dengan pulsa atau uang ke rekening bank kamu. Nanti juga saya akan membuat tutorial tentang cara menukarkan poin Wow App ini ke pulsa atau menukarnya ke uang dengan transfer ke rekening bank kamu. Untuk link aplikasi Wow App ini sudah saya sediakan di deskripsi. Klik saja judul video ini dan geser ke bawah, nanti akan muncul linknya. Lalu kalian pencet atau klik linknya, nanti akan seperti ini. Setelah kalian membuka linknya dan muncul seperti ini, silakan kalian klik tombol gabung dengan Ade Ridwan di Wow App ini yang tulisan ini. Dan tunggu prosesnya. Lalu silahkan kalian masukkan alamat email kalian, alamat Gmail ya guys. Lalu klik berikutnya. Dan tunggu sebentar. Nah, akan seperti ini. Lalu kalian klik unduh Wow App. Nanti kalian akan langsung dibawa ke Play Store. Untuk alamat email yang barusan dimasukkan itu harus alamat email yang aktif ya guys, karena nanti akan dikirimkan link untuk memverifikasi akun Wow App ke alamat email yang barusan kalian masukkan ya.
Dan aplikasi ini sudah ada di Play Store sejak 1 tahun yang lalu ya guys. Sudah dipastikan aplikasi ini terpercaya. Dan di sini udah ada 1 juta orang yang mendownloadnya juga. Oke, sekarang kita lanjut untuk download aplikasinya. Klik install. Terima. Oke, sambil menunggu proses downloadnya selesai, rekaman ini saya jeda dulu ya guys. Setelah berhasil mendownload aplikasinya, silahkan kalian langsung buka aplikasinya ya guys. Di sini langsung di Play Store. Nanti setelah kalian buka aplikasinya akan seperti ini. Geser ke bawah, klik lanjutkan. Lalu klik saya setuju. Nah, di sini akan otomatis muncul alamat email yang sebelumnya kita sudah masukkan tadi ya guys. Nah, di sini kita masukkan nama pengguna atau nama kita gitu guys. Untuk kolom pengguna ini, nama pengguna, silakan masukkan nama kalian tanpa spasi dan ada angka di akhirnya itu di ujung. Saya contohkan seperti ini ya. Nah, seperti ini guys. Dan untuk kata sandi minimal ada 6 huruf ya guys, 6 karakter, dan harus kombinasi huruf abjad besar, abjad kecil, dan angka. Silakan kalian masukkan di sini, lalu ulangi lagi di sini, konfirmasi kata sandi, lalu klik buat akun. Nah, jika sudah selesai kalian membuat passwordnya, silahkan klik buat akun. Lalu klik mulai. Nah, di sini silahkan kalian isi nama kalian. Nah, di sini kalian sesuaikan dengan tanggal lahir, bulan lahir kalian. Caranya kalian geser ke atas. Geser ke bawah, guys. Geser ke atas juga bisa. Sini. Ini misal ya, guys. Bisa ngasal. Bisa geser ke atas, bisa geser ke bawah. Dan klik ubah. Nah, nanti akan seperti ini. Klik jenis kelamin kalian, perempuan atau laki-laki. Karena di sini saya laki-laki, saya klik laki-laki. Dan klik lanjutkan. Nah, di sini bisa kalian isi foto profil kalian. Kalau kalian nanti saja ingin mengisinya, kalian klik berikutnya saja. Klik lewati. Di sini kalian akan diminta
untuk memasukkan nomor telepon kalian ya guys. Silakan isi nomor telepon kalian. Masukkan nomornya tanpa angka 0 karena di sini sudah diwakili dengan kode negara plus 62. Jadi kita tulis seperti ini ya guys. Seperti ini guys, jangan ditulis nolnya. Setelah selesai kalian memasukkan nomornya, lalu klik kirim, klik OK, tunggu sampai ada SMS yang masuk ya. Seperti ini, kalian masukkan angka yang ada di atas itu, 8280. Klik OK. Nah, seperti ini guys. Kalian sudah berhasil mendaftar di aplikasi WOW APP ya guys. Nah, nanti kalian sudah otomatis berteman dengan saya ya guys. Di sini kalian bisa langsung chat saya, nanti saya bimbing cara mulai cara mendapatkan koin, cara menukarkan koin ke pulsanya, atau cara menukarkan poin ke rekening bank. Di sini kamu bisa langsung chat saya ya. Klik saja karena kalian otomatis berteman dengan saya. Silahkan chat saya. Sama seperti WhatsApp ya, dalemannya ini aplikasinya. Nah, seperti ini. Cuma bedanya kita catatan sama teman kita seperti ini, kita nanti dapat poin gitu guys. Istimewanya WOW APP ini gitu guys. Oh iya, lupa guys, jangan lupa untuk verifikasi email yang kalian daftarkan tadi ya guys. Silakan kalian cek email kalian yang kalian daftarkan tadi, email. Nah, di sini guys, nanti WOW APP akan mengirimkan sebuah link ke email kalian yang masuk, yang kalian masukkan tadi yang tulisan biru ini. Kalian cukup klik tulisan biru ini atau pencet lalu buka, dan otomatis akun WOW APP kalian terverifikasi. Oke, mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa ya untuk klik tombol like pada video ini, klik tombol subscribe, dan klik tombol loncengnya juga, agar kalau ada video terbaru dari saya akan langsung muncul di notifikasi akun YouTube teman-teman. Komen di video ini jika ada yang belum kamu pahami. Cek juga ya video-video saya yang lainnya teman-teman. Dan share juga ya
di semua akun sosial media yang kamu punya jika kamu suka video ini. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.